Selamat pagi. Acara hari ini kita namakan closing ceremony untuk kegiatan Summer Camp Surabali. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara 3 universitas, Udayana, kemudian Erlangga di Surabaya, dan Universitas Petra di Surabaya. Jadi kegiatan ini kita rancang sudah jauh-jauh hari, kira-kira setahun yang lalu. Kita mengundang student dari luar 3 universitas ini untuk bergabung mengikuti kegiatan Summer Camp. Kegiatan Summer Camp ini namanya Surabali, jadi karena diadakan seminggu di Surabaya dan seminggu di Bali. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah di indoor, di dalam kelas, yaitu teori terkait dengan kita namakan eco-sociopreneurship. Selain itu mereka juga diberikan pelajaran mengenai bagaimana membuat bisnis kanvas model untuk 3 objek. Objek yang terpilih adalah Kaliandra di Surabaya. Kemudian 2 objek lainnya adalah di Bali Tangi, spa produk. Kemudian yang ketiga produknya adalah Bumi Ayu, itu objek yang terpilih. Jadi selain mereka melakukan observasi, site visit ke university, mereka juga diberikan beberapa kelas tambahan seperti kelas yoga, kemudian kelas bahasa and cross-cultural introduction, jadi supaya mereka tahu gimana budaya Bali, budaya Indonesia in general. Nah, mereka juga diberikan beberapa keterampilan, misalnya membuat dekorasi khas Bali, seperti membuat paku pit-pit. Nah, seperti itu. Jadi hari ini di final day mereka akan mempresentasikan bisnis model kanvas seperti yang terlihat di sini. Jadi ini ada contoh kebetulan di sini Bali Tangi, mereka mempresentasikan ini, nanti akan ada tanya jawab, setelah itu akan ada certification. Jadi pembagian sertifikat, kemudian nanti dilanjutkan dengan site visit ke Udayana di Bukit, kemudian lanjut ke dinner di Jimbaran, dan besok mereka tour di Bali. Tapi tournya juga tidak sekadar tour, tapi tour yang mereka bagaimana mengenal cara bercocok tanam. Nanti di Tetamian Ubud namanya. Jadi mereka memang betul-betul melihat proses beras itu dari menanam di sawah dan sebagainya, dari awal sampai akhir proses. Seperti itu, ya. Pesertanya 57 orang, yaitu 45 peserta internasional. Pesertanya dari berbagai university, ada dari Chitkara, dari India, kemudian dari Nanchang University, kemudian ada juga beberapa university di Malaysia. Kemudian ini juga dikombin dengan 12 local students dari 3 university. Gitu ya.